When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise. Saya Arif, Bang Arif Rahman. Saya dari komunitas Brio Indonesia, pengguna mobil kuning Brio kuning, Bang. Saya asli Medan, Bang. Manfaat ikut komunitas itu nyari kekeluargaan sih, Bang. Nyari kekeluargaan, nyari teman, terus juga kumpul sesama hobi, hobi mobil. Saya pengguna Brio kuning, Brio tahun 2020. Sebelumnya saya itu berdomisili di Merauke, Bang, ya. Jadi untuk ada tugas, pindah tugas dari Merauke ke Medan, balik ke ini, balik ke kota asal. Jadi pemilihan Brio itu karena bodinya sih keren, asik sih, Bang. Karena udah beberapa kali searching beberapa mobil, kayak Sirion, mungkin Agya, tapi saya jatuhnya ke Brio. Saya udah beberapa part diganti. Mungkin saya penggunaannya lebih ke part-part original, lebih ke penggantian cover spion, pemasangan side skid, spoiler, sama penggantian headlamp gitu loh, Bang. Saya pembelian tahun 2020 untuk mobil. Di bulan 5, di bulan 8 saya ganti velg HSR ring 16 awalnya. Baru beberapa bulan lalu, 2 bulan ke belakang, saya ganti HSR juga di ring 15. Saya searching di YouTube sih, Bang, awalnya, Bang. Jadi pembelian mobil itu, sebelum pembelian mobil saya udah searching nih apa aja nih yang mau digunain. Awal-awal ya pasti pemilihan velg dulu. Untuk pemilihan awal itu saya di toko Venice. Untuk pembelian velg pertama saya di ring 16. Untuk pelayanannya sih bagus, baik. Untuk fitting juga dikasih semua segala macam, dipilihin segala velgnya. Untuk rekomendasi velg ring 16, ring 15 seperti apa. Terus juga saya pindah juga ke ring 15. Saya di Simplicity. Situ juga sama, pelayanannya juga baik. Saya juga diizinkan fitting beberapa velg untuk di mobil saya. Untuk pesannya sih, velg HSR itu kayaknya jarang warna putih, Bang, ya. Jadi pengen sih nyari velg HSR yang warna putih, karena memang jarang banget. Saya juga searching-searching, jarang banget. Jadi pengen sih nyari warna putih. Salam satu aspal untuk Brio Indonesia dan teman-teman yang lain. Selalu jaga keselamatan di jalan. Yogo Priya Julpikarsya dari komunitas Brio Indonesia dengan ID 001, mobil Honda Brio tahun 2014 Satya E. Irit, gesit, dan lincah. Kita bentuk komunitas untuk mencari saudara, menambah pertemanan, dan menambah wawasan juga dalam komunitas. Sebenarnya saya juga sebelum masuk komunitas tidak ngerti apa-apa tentang mobil ini.
setelah masuk komunitas banyak ilmu yang saya dapat tentang tips and trick merawat mobil lah. Banyak lah yang saya dapat dari komunitas itu. Modifikasi cuman velg, lampu-lampu, sama audio saja. Kita kebetulan dulu dari Simplicity juga pernah branding. Jadi mereka kita follow IG, ada promo-promo, kemudian kemarin kita pilih velgnya yang HSR. Lebih enak mas, lebih stabil, setir juga nggak berat. Kalau untuk yang lain mungkin agak berat setir ya. HSR ini udah saya pakai udah hampir mau 3 tahun. Ya, waktu itu kita dapat broadcast WhatsApp bahwasanya mereka lagi ada promo. Nah, kemudian kita datang ke tokonya, kita pilih velg. Nah, kemudian istri memilih yang ini. Warnanya cakep, modelnya juga bagus. Karena pilihannya lumayan banyak dan lumayan membingungkan. Cakep-cakep semua. Cuman istri dan saya pengen velg yang tidak pernah dipakai sama orang. Makanya kan belum pernah ada lah kalau nggak salah ini ya kemarin. Tapi setelah saya pakai ini ada, saya lihat 2-3 unit Simplicity posting di IG, mereka pakai ini. Dengan warna yang sama, satu lagi warna putih kalau nggak salah saya. Pelayanannya bagus mas, untuk penjelasan semua, untuk ukuran ban, untuk apa namanya dimensi supaya kita nggak gasruk pada saat beban berat, mereka menjelaskan semua. Lebih banyakin promonya lagi mas, untuk menarik dan membuat kualitas yang lebih baik lagi. We rise up from the dust and clean my throat.